berhasil menjawab di puncak sensus. 5 dari puncak sensus. Oh. Nah, kalau gitu sekarang lanjut saja kita di khusus kuis sensus. Yo. Kita lanjutkan ke sensus yang kedua. 10 orang di 10 kota besar sudah saya sensus. Ada 5 jawaban di puncak sensus. Pertanyaannya adalah berkaitan dengan kota Jakarta. Ini yang saya tanyakan kepada 10 orang. Ini tidak semuanya di Jakarta, karena di 10 kota besar. Ya terus buat apa ditanya? Pertanyaannya adalah, jawabannya siap lu. Jalan apa yang paling populer di Jakarta? Silakan. Sudirman. Sudirman, apakah ada? Kita jawab di puncak sensus. Jalan Raya. Oh, tidak. Jalan Macet. Jalan Macet, apakah ada di puncak sensus? Gak mungkin orang gak tahu. Oh, tidak ada. Kita lempar lagi. Satu kesempatan lagi. Jalan Tikus. Jalan Tikus, apakah? Kalau gak curut, tikus. Ada masalah apa ya? Jalan Tikus. Jalan Tikus. Jalan Tikus. Hanya? Rumahmu itu banyak peleng gitu ya? Ini di tempat kebunuh tikus, rumah tikus ya? Jalan Tikus, apakah ada? Jalan. Oh, maaf. Sekali kesempatan untuk G dan Ari. Jalanin aja dulu. Banyak di Jakarta, Pak. Iya. Kayak gitu. Sejenis curhat ya. Itu namanya friend zone. Bedu tahu banget. Ya sering di friend zone-in saya. Ini bukan waktunya untuk curhat, ini waktunya untuk Indonesia bercanda. Iya, iya. Tapi satu aja loh. Kan bukan tapi itu jawaban. Jalanin aja dulu. Apakah ada di puncak sensus? Oh, tidak. Lagi-lagi tidak ada satupun yang terjawab. Apa ya? Nih, jalan apa yang paling populer di Jakarta? Jalan-jalan yuk. Yang kelima, puncak sensus adalah Jalan Gatot Subroto. Ya. Bener ya? Populer di Jakarta. Jalan Sudirman sama Gatot Subroto kan sama jalannya. Beda. Subroto itu ada. Persimpangan. Masalahnya ini jalan banyak di Jakarta. Nah, makanya kenapa nggak ada sebutnya. Yang keempat. Jalan pagi di CFD, Car Free Day, itu populer di Jakarta. Minggu pagi. Populer jalan pagi di CFD. Populer tapi sekarang. CFD. Yang ketiga. Jalan pagi di CFD. Saya keragu ya. Car Free dong. Jalan yang populer jalan-jalan sore. Yang mana coba? Pak, begini Pak, saya boleh tanya ketemu orangnya nggak panjang jauh jalan-jalan sore? Kenapa? Pengen tahu aja gitu orangnya. Ada dua orang loh. Kita lihat. Kita tuntaskan dulu, baru nanti saya jelaskan ya. Yang kedua, jalan apa yang paling populer di Jakarta? Jalan sama teman. Ya. Yang pertama, jalan sama pacar orang. Yang terakhir, mungkin menurut Angelika itu terkenal, populer, sering dilakukan, tapi apakah betul? Jalan sama, jalan sama keluarga. Oh, iya. Ya. Jadi itu. Pokoknya jalan ya. Pak, ada masalah? Nggak ada. Banyak! Banyak! Banyak banget ini yang saya kehilangan, bagus sekali ini. Semangat ya, semangat ya. Yang memang yang saya tanyakan bukan nama jalan. Ya, jalan apa yang populer? Oh bener ya. Jadi jawaban jalan Gatot Subroto gak masalah. Pikiran siapa yang salah sih? Jalan sama temen boleh. Kenapa gak jalan raya aja Pak? Gak ada yang jawab itu kok. Berdasarkan jawaban. Pak, berdasarkan sensus. Saya tetap itu ya Pak, mau ketemu sama dua orang yang jawab jalan sore itu. Nanti, kan nanti kalau saya ketemu. Saya juga belum pernah ketemu kok. Terus sensusnya dibikin sama siapa? Maksudnya sudah setelah sensus belum ketemu lagi. Oke, Ari dan Gebang Nugas mendapatkan 50. Medek. Bedu dan Angelika mendapatkan minus 50. Itu minus. Ini bukan minus, garis atas. Garis atas? Coba lihat. Curut tuh sejak, ini sejak kapan securut di garis atas ini? Bener kan? Kalau minus kan di sebelah sini. Iya, itu. Yang salah siapa? Garis atas. Iya. Hei, garis atas, salah nih. Nah, jadi sekarang pemenangnya adalah Tim G, Pamungkas dan Ari. Yeah. Dan kali ini sebenarnya kita juga menang lawan mereka.
mereka sebenarnya. Lawan kita aku. Tuh nggak menang lawan mereka, kita tuh menang lawan bapak loh. Oh, nah, jadi kalian merasa satu... Satu jawaban tuh sudah membuat kami bahagia. Tapi paling tidak, walaupun gue minus, tapi gue tetap menang. Yeah. Menang melawan hawa nafsu untuk marah sama dia. Berarti Ari dan dia menganggap bahwa Bedu sama Angel ini satu tim ya? Berarti hadiahnya boleh dibagi, Cak. Nggak usah. Karena... Bener, ini jangan-jangan adul. Kebesaran, Cak, kalau buat adul. Dia menang. Ini dia hadiahnya, Cak, silakan diserahkan. Mana tim pemenang, silakan. Hadiah menarik, ini bisa ditarik. Ini boleh bagi-bagi loh, kan katanya kalian satu tim. Oh, enggak, bagi-bagi. Iya, lihatlah kebersamaan mereka, luar biasa. Keseluruhan. Konklusinya apa sih, Cak? Wah, adalah masih ya. Ini sebelum saya masuk konklusi, kata-kata yang paling penting saya ingin memberi intro. Hidup ini serius. Jangan dibikin main-main. Karena yang membuat Anda boros itu karena sering main-main. Apalagi kalau waktu kecil Anda suka main game Mario Boros. Hati bagi Anda yang sudah punya pendapatan ya. Hati-hati dan jagalah pendapatan Anda. Jangan sampai Anda boros. Karena kalau Anda boros, ketika orang lain bisa mengeluarkan pendapatan, Anda hanya bisa mengeluarkan pendapat. Jadi kalau Anda boros ya, untuk yang temannya belanja, Anda yang bisa, oh ya bagus. Gue beli sepatu, oh ya cocok. Gak bisa belanja. Terima kasih Angelika. Nih saya mau ngucapin terima kasih Angelika sudah hadir di Waktu Indonesia Bercanda. Terima kasih juga untuk para teman-teman kita yang ada di studio. Dan seluruh pemirsa yang ada di rumah. Jangan lupa untuk terus saksikan Waktu Indonesia Bercanda setiap Sabtu dan Minggu. Kalau begitu saya Nabila Putri. Dan jangan lupa dong. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa. See you.